Tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Pertama, tanggungjawab kepada Allah. Kedua, tanggungjawab kepada ibu bapa. Ketiga, tanggungjawab kepada diri sendiri. Dan jangan lupa satu lagi yang saya selalu beri kepada siswa dan siswi dan juga mahasiswa-mahasiswi, iaitu tanggungjawab kepada masyarakat, kepada orang lain pun kita kena laksanakan. Jangan lupa itu. Dan saya harap pertemuan kali ini tidak menjadi pertemuan yang sia-sia. Apa maksud sia-sia? Habis je kursus ni habis. Ha? Anda boleh kontak abang-abang, kakak-kakak anda di belakang tu. Mungkin kalau pergi dengan family Kuala Lumpur